dan selamat bergabung dalam Insert Pagi bersama dengan saya, Nadia Mulya. Dan juga Rian Ibram, apa kabar Anda pagi hari ini? Jangan kemana-mana sebelum Anda memulai aktivitas hari ini yang pasti mendapatkan informasi dari dunia hiburan dan selebriti tanah air terlengkap dan juga terpercaya. Dan ya, kita sudah sengaja memilihkan ya Rian, ya, berita-berita yang happy-happy. Happy banget. Weekend. Dan biasanya yang bikin happy itu salah satunya adalah kehamilan, ya kan, semua orang tuh senang ada yang betul hamil sekali. Ada akan kehadiran anggota keluarga yang baru. Iya, walaupun memang aku juga belum merasakan gimana rasanya jangan punya pasangan ya. Yang hamil. Oh, jangan punya pasangan yang hamil maksudnya pemirsa ya. Ditambah lagi ini adalah dua orang perempuan yang sangat cantik, sama-sama sedang hamil, dan istimewanya lagi kalau misalnya yang satu ini kehamilannya yang ketiga. Betul. Ya kan? Yang satunya lagi kehamilan yang kedua. Ada perbedaan walaupun sama-sama hamil. Apa tuh? Bedanya kalau yang pertama ini dari pernikahan yang pertama. Kalau perempuan yang kedua dari pernikahannya. Eds, kamu belum tahu ini cerita selengkapnya. Nanti kita briefing ya, pas komplit ya. Tapi, okay. Ups. Tapi anyway, Meisya Siregar sedang melakukan sebuah pemotretan maternity untuk koleksi pribadinya. Menurut skrip untuk koleksi pribadinya untuk rendang nantulang mungkin ya. Ada rendang nantulang edisi maternity gitu. Oke, okay. Jadi kalau misalnya kita lihat di Instagram memang koleksinya adalah rendang. Kita nggak tahu nih fotonya foto apa. Sementara perempuan yang satu lagi juga punya usaha adalah bunga, florist gitu. Kita mau lihat apakah bajunya penuh dengan bunga-bunga. Yang satu penuh dengan rendang, satu penuh dengan bunga. Ya enggak lah ya, koleksi pribadi untuk kepuasan mereka aja. Oke, okay, selengkapnya seperti apa? Gini dia. Hamil memang menjadi salah satu fase yang paling berkesan dan membahagiakan dalam kehidupan wanita. Untuk itu, kini semakin banyak calon ibu yang memiliki keinginan untuk mengabadikan momen tersebut dalam sebuah foto maternity yang kini sedang menjadi tren ibu hamil di seluruh dunia. Tak ingin ketinggalan, dua selebriti tanah air Meisya Siregar dan Ririn Ekawati yang kini tengah berbadan dua pun beberapa waktu lalu terlihat melakukan sebuah sesi pemotretan maternity untuk koleksi pribadi mereka. Penasaran seperti apa keseruan sesi pemotretan dua selebriti tersebut? Ini dia liputannya. Aku sekarang lagi persiapan untuk foto, lagi ada foto sesi untuk maternity. Jadi aku lagi mau bikin foto kehamilan. Nah, kira-kira nanti seperti apa, lihat aja ya. Udah kelar make up-nya, udah kelar ganti baju, sekarang udah tinggal mulai fotonya. Fotonya nanti akan bertema apa ya? Kayaknya flawless aja sih, jadi yang nggak banyak properti, nggak terlalu banyak detail, jadi simple. Aku pengennya karena terlalu mainstream ya, kayaknya foto kehamilan tuh dicium perutnya sama suami ya kan, gitu ya, kayaknya udah biasa. Tapi sengaja memang pengen konsepnya kali ini beda gitu ya, jadi pengen aku sama bayiku berduaan doang, jadi biar nggak mainstream aja sih. Oke, kalau gitu ikutin sesi fotonya ya, let's go. Sesi pemotretan maternity yang dijalani oleh Meisya Siregar memang terlihat direncanakan dengan begitu seriusnya, meski tanpa kehadiran sang suami tercinta, Baby Romeo. Selain lantaran ini merupakan pengalaman pertama Meisya melakukan pemotretan maternity, keseruan serta antusiasme yang diperlihatkan Meisya Siregar ini rupanya juga dikarenakan ia ingin mengabadikan kehamilan anak ketiganya, yang direncanakan sebagai momen kehamilan terakhir Meisya. Baru kali ini kan aku foto niat banget ya buat hamil. Biasanya diundang majalah-majalah kehamilan untuk foto cover gitu, tapi kan nggak terlalu terlalu detail kayak sekarang. Mudah-mudahan ya, pengennya kan ini anak yang terakhir ya, abis ini kan pabrik tutup ya kan, jadi harus diabadikan lah momen terakhir ini. Iyalah mbak, udah aku udah bilang udah komitmen dan udah deal sama baby, ini yang terakhir, jadi karena terakhir ya udah mari kita abadikan. Enggak, dia sih, dia kalau diajak foto malah dibeban, aku tuh nggak bakat sayang, udah kamu aja deh, udah gagal nanti kalau ada aku, itu dia biasanya. Jadi dia nggak komplain sih, cuma cuma ngingetin doang, jangan terlalu capek ya, jangan terlalu aneh-aneh nanti fotonya apa kayak gitu. Menjalani pemotretan maternity di tengah kondisi perut yang telah semakin besar dan berat, lalu adakah kesulitan yang sempat dirasakan oleh Meisya Siregar? Bedanya tuh capek ternyata, karena kalau aku kan udah biasa tuh dari, aku mulai model dari umur 13 tahun, jadi udah diajarin tuh postur, kalau foto tuh refleks sampai sekarang setiap foto, mau foto serius atau enggak pasti nahan perut.
itu refleks, udah pasti. Pasti perutnya, perutnya ditahan gitu kan, di, otot perutnya tuh ditahan. Nah begitu sekarang, biasa ditahan tuh, jangan, kembungin. Berarti kan harus dilepas, bahkan harus di apa ya, kayak dilepas yang disengajain, dibengkakin gitu. Gitu kan, nah sementara muka kan harus kontrol ya. Muka harus tetap cantik, jadi agak susah. Susah karena kan udah gak lincah ya. Maksudnya kalau posisi-posisi yang harus lekuk-lekuk badan gitu kan, itu yang agak PR karena kan ternyata beda kalau kita lagi gak hamil tuh. Kayaknya mau pose kayak gimana pun tuh kayaknya gak ada halangan. Tapi kalau sekarang kan kayaknya gak enak, lebih-lebih gak se-fleksibel kalau lagi hamil. Kalau lagi, maksudnya tidak se-fleksibel kalau lagi tidak hamil. Sementara itu di waktu dan lokasi berbeda, Ririn Ekawati pun terlihat melakukan sesi pemotretan maternity tanpa didampingi sang suami Ferry Wijaya dengan konsep One Happens a Time. Hai pemirsa Insert, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kali ini Ririn tampil lebih beda dengan make up ala-ala Korea, karena hari ini kita ada pemotretan. Mau tahu apa? Pemotretan seperti apa? Keseruannya gimana? Ikutin terus ya. Satu. Hari ini pemotretan, temanya maternity. Sih karena emang dibawa fun dari awal juga gitu, bercanda. Nah, tidur-tidur di bunga, itu kan gak pernah saya tidur di bunga. Baru kali ini saya tiduran di bunga, cantik kali ya. Tidur-tiduran di bunga, terus banyak teman-teman juga. Ada swan, ada apa tadi, rusa. Kelinci. Ada kelinci. Tuh, kapan lagi bisa foto sama teman-teman ya. Menyenangkan sekali hari ini pemotretannya. Gitu ya, banyak banget pas mau foto, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak. Apalagi diajak foto kayak gini, nggak mau, biar aku aja foto. Mungkin kan dia memang bukan dari dunia entertain, jadi ada beberapa foto apa maternity yang dia lihat, aduh kamu begini kamu caranya gitu, nggak ngomongin orang gini gitu, diam aja, nggak ngomong orang gitu. Kehamilan anak kedua Ririn Ekawati ini memang disambut dengan sangat antusias dan bahagia oleh Ririn Ekawati. Pasalnya ia telah menanti selama kurang lebih 12 tahun untuk bisa kembali mengandung. Maka seberat apapun keadaan yang ia rasakan ketika kehamilan yang telah menginjak bulan keempat, Ririn pun berusaha menikmati setiap momennya. Baru 4 bulan. Anakku yang pertama kan umurnya 12 tahun, jadi berarti entarnya 13, bedanya 13 tahun. Kayak anak gadis baru hamil lagi. Iya, jadi berasanya kayak baru lagi, dan ini kan beda waktu hamil pertama sama hamil sekarang, ini beda. Jadi memang, apa ya, excitednya juga beda. Nah, alhamdulillah banget nih, anak yang ini tuh gak nyusahin. Jadi anak yang pertama aku sampai 4 bulan, itu gak bisa kemana-mana, mual-mual segala macam. Kali ini nih, gak mual-mual, gak sampai bikin aku kenapa-napa, tapi ya itu memang hormonnya mungkin beda, kulitnya umur juga ya, secara udah agak tua kan. Sadar. Jadi hormonnya beda, kulit agak coklat, terus flek-flek keluar. Nah kalau dulu tuh muntah-muntah parah, nah kali ini tuh gak nyusahin banget, jadi masih bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak kerja. Memang gak ngambil kerjaan dulu selama ini. Pokoknya cewek, cowok yang penting sehat aja. Aduh, senang ya ngeliatnya, selamat untuk kehamilannya. Ternyata sama-sama baru bulan keempat, masih cukup panjang nih perjalanan. Kita doakan supaya lancar semua ya. Amin, tapi kalau kita lihat pemirsa ini cantik-cantik banget dan langsing-langsing, gak kelihatan kayak hamil gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat seorang Meisya Siregar dengan make up-nya, kemudian juga fotonya, konsepnya. Ditambah juga Ririn Ekawati konsepnya bagus banget, bunga-bunga tiduran di atas kembang seperti Syahrini ya. Jadi sebenarnya inspired by Syahrini. Betul ya. Dan kita kan membahas tadi mengenai kehamilan. Habis kehamilan pastinya ada kelahiran. Habis kelahiran biasanya ada berbagai ritual
Salah satunya adalah tradisi Jawa, dia injak tanah atau turun tanah namanya tuh. Tedak Sinten. Tedak Sinten. Ini tradisi menginjak tanah untuk pertama kalinya. Nah, sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melihat bagaimana Bim-Bim dan juga istrinya dalam prosesi Tedak Sinten untuk putranya yang ketiga. Sesaat lagi hanya di Insert Pagi.